Kang, kenapa motornya? Nggak tahu, Kang. Udah coba di Kickstarter-nya? Udah, tapi tetap nggak mau hidup. Boleh saya coba lagi? Aku bukan manusia baja. Kang. Kang. Saya mau tambah ban, Kang. Maaf, Kang. Gak apa-apa, olahraga, Kang. Iya, Kang. Saya sering sakit encok karena kerjaan saya duduk terus. Kebetulan ini lihat gerakan senam otot. Pantesan si Akang menikmati gerakannya. Kenapa motornya? Nggak tahu, Kang. Udah coba di Kickstarter-nya? Udah, tapi tetap nggak mau hidup. Boleh saya coba lagi? Maaf, motornya berat. Kang udah cek tangki bensinnya belum? Belum. Pantesan bensinnya habis. Waktu saya pinjam kakak saya nggak bilang bensinnya habis. Insya Allah nanti nenek sehat lagi. Kang, kenapa berhenti? Pegel. Masih kuat nggak? Sebentar. Kalau gitu saya dorong sendiri aja. Udah dekat pom ini, tuh di depan. Iya. Pak, bensin 15.000. Terima kasih, Kang. Beres, Kang. Berapa, Kang? 10.000, Kang. Ini. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Lanjutin olahraganya, Kang. Mari, Kang. Ya. Halo, Bun. Apa kabar? Alhamdulillah. Kamu lagi di bengkel? Iya, di mana lagi atuh? Ya udah, sekarang saya kesana. Kesini ke Garut? Saya udah ada di Garut. Siap, siap.
Saya tunggu, Bun. Sekalian, kasih tahu Parman, biar kita kumpul di bengkel kamu. Tadi dia di sini, tapi pergi lagi, ada orderan. Oh, ya udah, sekarang saya ke sana. Oke, Bun. Biar saya telepon Parman. Oke. Man, Budiman ada di Garut, mau ke sini? Budiman? Iya, kamu ke sini ya, dia pengen kumpul. Nanti saya ke sana, setelah ngejemput ponakannya Tante Leni. Iya. Udah di mana? Udah dekat. Kok lama? Tadi saya bantu orang dulu yang motornya mogok. Terus? Sekarang langsung ke sana. Perasaan dari tadi jalannya lama banget. Iya, maaf. Ini sebentar lagi sampai Pulbis. Ya udah cepetan. Iya. Biasa aja. Lama nggak ketemu. Gimana usaha konveksi kamu? Alhamdulillah, lancar.